Pedas ya mas ya. Ini rumput laut kering. Rumput laut sama katsubushi. Nah, terinspirasi jualan takoyaki kayak gini gimana ceritanya? Sebenarnya saya sendiri suka sama yang makanan-makanan Jepang gitu. Saya searching-searching sendiri, saya coba resepnya sendiri, akhirnya udah mantep, saya buka sendiri. Oh, otodidak belajarnya? Yeah. Nah, ini belajarnya sendiri dari mana ini? Ya, yeah, dari buka YouTube. Langsung aja ya teman-teman, kita diajari secara detail ya, cara pembuatannya ya. Mulai awal dari adonan ya mas ya? Iya. Selamat sore ya pemirsa yang ada di rumah. Di belakang saya ya, ada jajanan kekinian. Namanya sangat unik, Ninja Takoyaki. Nah, habis ini kita akan intip ya cara pembuatannya langsung dari penjualnya, biar teman-teman makin terinspirasi untuk berwirausaha. Selamat sore mas bro. Sore. Dengan mas siapa ini? Maulana. Mas Maulana, ini jualan apa mas Maulana ini? Ini takoyaki. Takoyaki ya, ya mas ya? Spesialnya apa mas yang di sini mas? Paling spesial yang paling spesial laris di pesan. Oh, biasanya yang udang sama cumi. Cumi? Iya. Yeah. Dimik bisa, Mas? Oh, bisa. Nah, buatin satu, Mas, yang dimik, Mas. Langsung aja ya, teman-teman. Kita diajari secara detail ya cara pembuatannya ya. Mulai awal dari adonan ya mas ya? Iya. Oke. Pakai tepung apa itu mas? Tepung terigu. Oke. Merk? Gak ada merknya. Oh, biasa ya mas tepung ya? Tepung biasa ya. Ya. Cakra bisa, segitiga biru ya. Bisa ya mas ya? Bisa. Apa mas itu mas? Ini Honda sih. Honda sih? Iya, namanya Honda sih. Oke. Buat rasanya. Oke. Kalau belinya di mana mas ya? Di online biasanya. Online ya? Oke. Toko pangan dan kue juga ada ya, ya mas ya biasanya? Biasanya ada. Berarti pertama-tama tadi tepung ya mas ya? Iya tepung. Tepung berapa gram mas kurang lebih? 120. 120? Iya 120. Terus gram. Telur? Telur, satu butir. Hundasi? Dua sendok ya. Dua sendok. Sama tadi ditambah air berapa mas? Airnya 300 mili. 300 mili teman-teman. Ya, ya dicatat ya teman-teman ya. Biar nanti bisa buat di rumah atau untuk ide usaha ini bisa juga. Taburannya ya mas ya. Ini apa mas ini mas? Ini crab stick. Crab stick, cumi, udang, ya. Cumi. Oke. Udah ya mas ya taburannya ya. Ya. Kasih daun bawang ya mas ya? Satu porsi itu biasanya isi berapa mas? Isi lima mas. Isi lima?
Berarti satu adonan tadi bisa buat banyak ya, Mas ya? Bisa. Jadi bentuknya nanti bisa melingkar ya, Mas ya? Iya, bulat-bulat. Oh, ternyata ada tekniknya, teman-teman ya. Diisi separuh matang terus diisi tambah lagi ya, Mas ya? Kecap ya, Mas ya? Itu saus teriyaki. Oh, saus teriyaki, teman-teman. Nah, kalau yang ini apa, Mas? Saus pedas ya, Mas ya? Saus pedas sama mayonnaise. Ini rumput laut kering. Katsubushi. Rumput laut sama katsubushi. Katsubushi, yeah. Mas ya? Iya, yeah, katsubushi. Ikan cakalang kering. Wah, melimpah ya, Mas ya? Iya. Yeah. Satu kayak gini berapa, Mas, harganya? Ini 12.000. 12.000, teman-teman. Murah ini, murah. Ini kan bisa difranchise-in. Iya, bisa. Lah, atau untuk terima pesanan juga bisa? Pesanan bisa. Acara ulang tahun, pesta pernikahan. Itu nomor HP-nya berapa, Mas Maulana? 089 963 040 46. Oke, pemirsa yang ada di rumah. Bentuknya spesial kayak gini ya. Takoyakinya harganya 12.000. Ini udah full kayak gini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung aja ya. Masih panas ini ya. Teksturnya lembut, buatnya simpel, ya kan? Silahkan nanti coba di rumah. Dan buat teman-teman nanti yang ingin franchise-nya Mas Maulana, saya kasih nomor kontaknya, oke? Okay? Iya, gitu ya. Masih panas sekali ya.
12.000. Tahun 2020 udah jajanan seperti ini murah, ini murah ya. Makan enak enggak pakai mahal. Dan tadi takoyakinya tadi ini saya pesan di mie antara udang terus sama cumi ya. Airnya cumi di dalam ya. Lembut banget ini. Juga makan. Atoanya sangat mudah. Perempatan Bulusan. Kalau dari arah Patung Kuda lihat ke kanan perempatan Bulusan persis nih. Patoanya sangat mudah. Samping J dan T Express. Aja. Gampang patoknya. Lah ini Mas Maulanya sendiri tadi buka jam 3 sore sampai jam 9 malam. Wedes ternyata teman-teman. Tak kirain nih mantap ya. Tabu dan apa ini tadi ya? Rumput laut. Ini tapi ya apa ya? Saya lupa. Mayones sama saus tiram. Mantap teman, berat kata ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Salam.